kopi gratis dari SDMPKH. 3, 2, 1. Halo guys. Diam. Luar biasa. Wih, kacamata. Ini lagi SD impress ini. Gila. Ini ambil si A. Astaga, siapa yang pakai jilbab ini? Astaga. Ini arena MTQ tingkat kabupaten di Kecamatan Tomini. Itu dia. Nanti tanggal 19 Agustus dimulainya MTQ. Tapi sekarang kita mau ke kantor camat dulu, mau lihat
anak-anak PAUD. Habis ini siap-siap teman-teman dari bagaimana perasaannya? Hati mau. Halo, bagaimana perasaannya Iza? Tidak enak anak. Deg-degan? Deg-degan. Kira-kira kamu juara? Insya Allah. Amin. Pastilah. Semangat. Berdoa. Iya, terima kasih atas kerjasamanya adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua ya. Oh, adik-adik yang cantik. Wah, banyak sekali sampahnya yang kamu kumpulkan. Ya, bagaimana rasanya habis gerak jalan? Panas? Ini dantonnya. Azam. Ini perasaannya capek sebagai danton teriak-teriak. Sampai kehabisan suara. Tidak. Kira-kira kau dapat juara regumu? Tidak ada. Kenapa? Tidak. Bagus. Ini juga satu. Ini yang paling merusakkan. Katain. Halo. Ini beda sekolah ini. Iya guys. Beda baju. Beda sekolah. Dorong sekarang jadi musuh. Mereka. Halo Rai. Peserta paling kecil kau. Gimana rasanya? Gimana? Capek? Tidak capek.
hebat betul kau ini. Acara 17-an mereka apa jalan ada yang juga sekolah ini dari SD apa kamu aku SD 1 SD Impres kau SD Impres 1 Pinggulang yang kuning SDN Pinggulang tapi sekarang kita mau foto bersama dulu anak-anak satu, yang masih iya beri tepuk tangan yang meriah perkembangan dari bunda-bunda kau ke kecamatan Tumini. Kita sapu rata. Anak-anak bisa. Ya, bunda-bunda kau yang ada sekitar sekitaran. Siapa? Siapa yang tertipu? Ya, ini Bikile. Pos terakhir. Iya, kita lihat video dari panas. Mana dia lo? Azam. Anjay. Ayo, jalan. Berjalan. Ini peserta paling kecil. 4 om. Iya. Boleh sabar bunda-bunda ya. 3-4 lagi. Panas guys, Terima kasih.
sudah ikut lomba. Mending tampil. Terus Mayo pen pulang. Dia juga pulang. Kita mau lihat arenanya. Nanti kita tinggal di kabupaten. Ini stand kopi gratis dari SMPKH. Ini pelayannya ini. Ini dapurnya. Kopi gratis. Ambil dulu kopi. Pak Guru Pak Andi. Di sini nanti tanggal 19 Agustus MTQ Kabupaten. Sini lokasinya. Ya itu mereka yang pulang bawa juara. Ada dapat piala. Tidak tahu SD mana tadi, ini lupa.